Oke guys, sebelum ngelihat video ini jangan lupa like, komen, dan juga share, oke? Kalau misalnya yang belum silakan subscribe dulu, oke? Gua bakal kasih waktu. Dari seorang ayah seniman yang bisa melakukan segalanya, di mana dia selalu memberikan semangat dan bisa membuat kita berusaha untuk meraih impian dan seseorang yang kita cintai dengan puisinya yang sangat romantis, namun juga bisa ngebuat kita swag. Aku tak pernah ingin mengekangmu. Bebas, terserah kau. Kemana kamu pergi, tapi aku ikut. Kalau lu pakai kata-katanya dia, dijamin lu bisa jadi jomblo berkelas atau playboy tersakti kayak dia. Dan dari rumah produksi action scientific comedy yang sedang mencoba untuk membuat film yang bisa bikin pasangan LDR nggak tidur-tidur karena panik, inilah trailer kocak Dylan 1990. Kalian tak perlu pergi ke London, Jerman, atau Paris untuk bisa merasakan cinta sejati pasangan kekasih. Karena cukup satu kota saja yang ada di Indonesia sudah bisa membuat kita dapat mengenang kembali betapa indahnya cinta pada zaman SMA. Tapi ini bukan soal percintaan biasa, karena ini soal Abdul. Abdul Dylan kan? Dan Milea, yang ditulis di dalam sebuah novel dan langsung bisa ngebuat pembacanya nge-fly karena bayangin betapa lucu dan romantisnya pasangan ini. Kita bertemu dengan pemeran utamanya, Milea, cewek cantik asal Jakarta yang memiliki kekuatan super untuk bisa memperlambat waktu. Di film Dylan 1990 ini aku memiliki pacar yang sering ngegas dan paling gak kuat sama yang namanya godaan LDR. Jangan deket-deket sama cowok lain. Apalagi digodain sama mahasiswa ITB, ketua kelas yang jago main basket, ataupun panglima perang ganteng pintar romantis puitis pemberani soleh yang sudah pasti sangat sulit untuk menahan diri dari godaannya. Godain nih. Dialah Dylan, yang diperankan oleh Iqbal Ramadan aka member Cowboy Junior. Gimana awalnya para pembaca novel Dylan ini berpendapat tentang dia seperti namun setelah nonton film ini malah jadi wancay, keren banget aktingnya Iqbal Kun, kiau. Dan akhirnya Iqbal mendapatkan bidadari jatuh dari surga lewat film ini. Masih gak percaya Iqbal belum cocok? Lihat nih tampangnya. Dan entah, dia juga memiliki skill yang sama seperti The Rock pada saat bermain film Jumanji. We have to do this together. Selamat ulang tahun, Milea. Makasih. It just happens naturally. Stop doing that. Dia juga merupakan mantan pemain Hunger Games. Pernah dilatih Jackie Chan di film Karate Kid? Pick up your jacket. Dan bisa jadi seseorang yang sangat kita benci pada saat SMA. Gue akan minta kertas. Tapi itu bukan masalah, karena dalam film ini dia memiliki berbagai kejutan dan juga cara menyayangi wanita dengan aneh tapi sangat menarik. Dan sangat bisa diandalkan saat tahu bahwa orang yang disayangnya kenapa-napa hanya dengan kalimat sakral ini. Ya. Bejakan siapa? Tidak hanya tentang mereka berdua. Yang pasti, penonton cowoknya pengen punya cewek kayak Milea. Tapi yang penonton ceweknya pengen punya cowok kayak Dylan. Di film ini, kita juga benar-benar merasakan unsur-unsur lain yang benar-benar membuat film ini semakin enak untuk dilihat. Seperti pemeran-pemerannya yang lain, ada Wati dan Rani, yang sangat membuktikan kalau cewek-cewek Bandung itu, aduh, girlies, aduh. Ada Nandan dan juga Kang Adi, yang wajahnya sangat mewakili para lelaki kalau lagi ditikung sama teman sendiri. Anhar, yang sangat cocok untuk dijadikan bahan meme. Nanya Kak Ura. Atau Ibu Dylan sendiri, yang selera musiknya kece, bray.
Yoi, anak stoners bro. Tidak hanya pemeran pendukungnya, ada juga berbagai hal lain yang dapat membuat kita sangat menikmati film ini. Seperti pemandangan Bandung, Puncak, dan berbagai tempat lain di Jawa Barat pada tahun 1990 yang sangat kita rindukan. Anjay, ini jalan Asia Afrika. Dan gak mungkin bisa sekosong gini nih. Momen SMA yang pernah kita rasakan. Dylan yang kadang-kadang gajebo. Lihat deh laki-laki. Jangan dilihat. Dengan total penonton yang lebih dari 6 juta orang, film Dylan ini sangatlah sukses untuk bisa diadaptasi dan dinikmati oleh orang-orang Indonesia. Terlebih dengan adanya berbagai parodi Dylan yang tak kalah serunya dengan trailer film ini. Tapi sayang ya, Milea akhirnya nikah bukan sama Dylan. Jangan lupa nonton film ini juga ya guys. Starring Dylan Plus, bukan pemain FTV. Itu kakaknya. Contoh yang sangat cocok untuk cewek Bandung. Inong, temennya Jeffrey Nicole. Agen Super Pal, Mbak Salma yang selalu senang. BT from District 3, Debo idola cilik. Wingman sejati. Anjay, mahasiswa ITB coy. Member JKT48, Bapak Jokowi, figuran kebelet boker, dan the best cameo ever, Bapak Ridwan Kamil. Trailer kocak Dylan 1990. Hai guys, terima kasih karena udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan inilah beberapa komentar-komentar terpilih yang bakal gue bacain, okay? Hai semuanya, nama gue Ray dan kali ini malam Jumat lo. Salah satu alasan gue buka sesi Say ini biar AdSense lancar. Sinta dan Jojo suka makan sosis kampret. Hamina, 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 Hamina. Jangan main klarinet. Jangan memainkan lampu senter dengan cepat. Lampu senter itu dia anggap undangan. Jangan berhenti menatap sekitar. Jangan memakan keju. Bagaimana kalau yang kotak? Kotak tidak apa-apa. Jangan pakai topi sombrero, atau baju bodoh, atau sepatu merah, atau rok panjang. Jangan pernah. Selamanya jangan. Selamanya jangan. Jangan. Jangan menari dan berteriak seperti kera. Hai sayang. Gue lihat Aukarin kok nggak ngaceng ya? Gara-gara elit global semua bogeng kumpul di sini. Taburkan meses seres. Taburkan Thai. Kamu tahu aku enggak? Enggak. Berarti kita jodoh. Kok bisa? Karena jodoh enggak ada yang tahu. Gelut kuy. Tatap mata Ojan. Gimana cara komen gue dibaca sama lu bang? Heroes never fade. Ya meteh. Udah itu aja. Henshin Kamen Rider J Jonas. I'm fine. Welcome to Mobile Legend. Kalau udah 100k subs gue bakal collab sama Naura. Yang berat itu bukan rindu, tapi ketemu mantan udah punya suami. I love kliki-kliki. Koli-koli-koli itu brokoli. Puja kerang ajaib. Jangan percaya, dia ditaburi biji wijen. Buat trailer 10 menit, biar greget. Awali harimu dengan sarapan, karena kalau kau mengawalinya dengan senyuman, kau bakalan lapar pada jam 9. Kenapa Minecraft berbentuk kotak-kotak sampai buminya pun kotak? Masih menjadi misteri. Itu saja kemampuanmu. Ular muter-muter di atas pagar melungker-melungker. Ucapin 3 kali. Mantap jiwa. La la la. Aku senang sekali. Kontlo. Oke, itu aja mungkin semua komentar yang udah terpilih. Terima kasih karena udah nongkrong terus di video gue. Dan terima kasih sampai jumpa.